Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lagi di awal pagi kita panen. Kita panen, kita sekarang sedang perunding pokok sawit supaya jadi kawasannya seperti itu. Cantik kawasannya. Jadi perunding memang cantik. Tengok karyawan sedang panen. Saya sedang peruning pokok. Susun pelepah dengan rapi. Barulah kawasan dia nampak cantik. Senang nak panen sawit. Kawasan yang dah siap mak siap peruning nampak sebelum pada ni memang teruk ni, kalau dah peruning mesti nampak cantik. Alhamdulillah kalau kawasan macam ni panen sawit pun senang. Itu pokok, ada satu pokok jantan dan rapat pula kawasan. Dia rapat enggak boleh panen sawit. Payah. Susah. Pagi ni running ni Samu, nanti jangan lupa ini pokok 3. Ha. 3 pokok yang atas ni. Parahnya pokok lambu. Terima kasih.
badannya. Tuh, nanti ini satu pokok. Nih, nanti kasih tarik itu pelepah kasih jatuh. Nanti supaya senang. Ah, pelepah tu kasih jatuh semua. Tak mau sangkut dekat pokok. Baru orang susun senang kerja. Ni kasih tolak yang ni dulu. Yang sini, yang sini. Ah. Tepi pokok tu. Itu tak payah. Ini tepi pokok ni. Lain disuruh, lain dibuat. Ini yang tepi pokok ni. Sebab tu kalau saya cakap tak mau dengar. Saya suruh tarik buang ni dulu. Baru keselamatan terjamin. Tolak tu kasi jatuh. Ni. Tu nampak pelepah tu. Pakai sabit. Pakai sabit. Ini, tengok ni. Kasi jatuh. Tak mau sangkut-sangkut dekat pokok tu. Nanti orang susun payah. Ah. Barulah orang susun senang. Tengok atas kepala tu. Lepas tu. Itu tergantung bahaya. Nanti semua susun sana. Ni cakap sama dia, suri jatuh ini pelepah. Tak mau duduk macam tu. Tarik pakai sabit. Ah, kan senang. Baru buat kerja nampak cantik. Ah, ini kan ada satu lagi ni. Yang belah sana. Susun kasih rapi. No. Sana. Ah, itu buang. Itu buang. Go.
Ya, ini depan. Sini. Sini. Sampai satu ya, sampai udah bagus. Ah. Nih. Oke, kita tempatkan dulu. Kopi kau saja. Oh ya. Sudah buang dua pokok, pokok dapat. Alhamdulillah. Supaya tidak terganggu. Kita perlu ni kosong paya ni balik semula. Mau jadi seperti asal. Sudah nampak cantik. Tukang peruning pun. Kuningnya. Ini dua lagi.
Belah sini dua lagi. Oh, masuk sawit atas. Ah, okey. Satu lagi. Sini ya? Ah. Belakang lagi, belakang lagi, belakang lagi. Panjang lo. Oh. Bahaya saya cakap belakang lagi. You pakai mango tarik ya. Belah sana, belah sana. Tak boleh macam tu. Ini satu. Bawa kepala, bawa kepala, bawa kepala. Saya ni nampak pelepah. Oh, ini ya? Ini. Depan lagi. Ah. Bawa pergi sana. Belah sana. Itu satu lagi sana. Mana ini? Ha. Eh, itu bukan. Ini ya? Bukan. You tak nampak. Sebelah sana. Tu yang nampak di sini, di sini, sini. Ah. Dah. Sudah.
No. Tengok, you tengok duduk satu baris ni, nampak? Oh. Ah, ini kan sudah bersih. Sudah cantik. Ah, naik atas saya cakap. Ah, naik atas. Melawat kawasan yang siap perunding. Sudah cantik nampak di bawah. Kita boleh nampak jalan besar. Baru siap perunding semalam gelap. Ini kawasan yang dah lama siap perunding. Pasti nampak cantik. Ladang sawit perlu dijaga setahun sekali perunding macam ni. Bau cantik ladang. Buah pun senang nak ambil. Buah kelapa sawit. Sekarang ni kita tengah perunding kawasan bawah. Memang nampak cantik lah sekarang ni kawasan. Kita nak sampai sepadan dah. Okey, sekian dulu dia video daripada pakcik. Berjumpa lagi di lain waktu. Kawasan perunding ini hari. Yang mana dah menonton boleh like, boleh komen dan subscribe. Pakcik dah doakan semoga sahabat-sahabat di luar sana
sehat selalu, dimurahkan rezeki. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.